بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين الحمد لله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran satu hari satu halaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 227, yaitu pada surah Hud ayat yang ke-46 sampai dengan 53 insyaallah taala. Dan sebagaimana biasanya kita baca dulu dengan qiraah Ibnu Katsir. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada halaman yang kita baca ini untuk Ibnu Katsir ada 5 bacaan faros, yaitu tas'alanna, inniya 2 kali, kemudian ajri dan fatoronia. Adapun menurut qiraah yang lain, maka pada ayat 46 innahu amalun bisa dibaca innahu amila. Tapi kalau dibaca amila, maka setelahnya harus ghaira salihin. Kemudian fala tas'alanni, ini boleh dibaca panjang. Demikian juga inniya boleh di fathah. Ayat 47 juga inniya boleh di fathah. Kemudian pada ayat yang ke-50 ilahin ghairuh, ini boleh ilahin ghairihi.
mengikuti kasrohnya ilahin. Kemudian pada ayat berikutnya lagi, yaitu pada ayat 51, ya, ajriya boleh dibaca sukun, ajri, fatoroni boleh dibaca fathah, fatoronia. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tafsir ringkasnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan pada surah Hud ayat 46. Qala, Allah mengatakan, ya Nuhu, wahai Nabi Nuh, innahu sesungguhnya dia, yaitu Kan'an, anakmu, laisa min ahlika, bukan dari keluargamu. Innahu sesungguhnya dia, amalun, adalah suatu amalan, ghairu salihin, yang tidak soleh. Fala tas'alni, maka janganlah engkau bertanya kepadaku, wahai Nuh, ma laisa laka, sesuatu yang tidak ada bagimu, bihi terhadapnya ilmun, ilmu. Ini sesungguhnya aku, a'idhuka, aku menasihati engkau, antakuna, supaya engkau tidak menjadi minal jahilin, termasuk orang-orang yang bodoh. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat sebelumnya sudah dijelaskan, bahwasanya setelah kaumnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana dengan putra saya? Engkau sudah janjikan keluarga saya diselamatkan. Ini anak saya termasuk keluarga saya. Maka semestinya juga ikut selamat." Nah, ternyata Allah menjawab, "Innahu laisa min ahlik." Sesungguhnya anakmu bukan termasuk keluargamu. Nah, kata-kata bukan termasuk keluargamu harus kita perhatikan bagaimana tafsirnya. Karena kalau tidak diperhatikan tafsirnya, nanti bisa salah kesimpulan. Ini bukan berarti bahwasanya Nabi Nuh sudah putus hubungan nasabnya dengan anaknya. Tidak. Tetap Nabi Nuh adalah bapak, tetap Kan'an adalah apa? Anak. Adapun yang dimaksud laisa min ahlik, bukan termasuk keluargamu, yaitu keluarga seagama dengan kamu. Min ahli dinika. Bukan orang yang sama agama dengan kamu. Maka jangan salah paham. Bukan berarti kalau seorang anak itu kafir, bapaknya muslim, berarti sudah putus hubungan nasabnya. Tidak. Atau sebaliknya, kalau bapak itu kafir, anaknya muslim, berarti sudah putus hubungan nasab. Tidak. Bapak tetap bapak, anak tetap anak. Enggak bisa putus, enggak bisa. Adapun yang dimaksud di sini, dia bukan keluarga, yaitu keluarga seagama dengan kamu. Demikian juga jangan disalahpahami, karena sebagian orang salah paham. Ada yang mengatakan, ini adalah bukan keluargamu. Maksudnya apa? Istrinya Nabi Nuh berzina dengan orang lain, kemudian melahirkan Kan'an ini. Maka Kan'an ini bukan anakmu, tapi anaknya orang yang berzina dengan perempuan tersebut, dengan istrimu itu. Ini tafsir yang salah juga. Ibnu Abbas mengatakan, tidak mungkin seorang istri Nabi berzina, tidak mungkin. Kalau seorang istri Nabi berzina, itu menunjukkan aib atau celah bagi Nabi tadi. Nabinya kurang, akhirnya apa? Istrinya tidak puas dengan suaminya, akhirnya dia mencari yang lain. Yaitu apa namanya? Zina dengan orang lain. Ini enggak benar. Maka kata-kata laisa min ahlik sama sekali tidak menunjukkan bahwa putus hubungan nasab. Dan sama sekali tidak menunjukkan bahwa istrinya Nabi Nuh berzina. Tidak sama sekali. Karena pada ayat berikutnya, Allah menjelaskan kenapa dia laisa min ahlik. Sebabnya adalah, innahu amalun ghairu soleh. Karena anakmu ini amalnya tidak baik. Kamu orang soleh, yaitu maksudnya orang muslim. Sementara dia tidak soleh, maksudnya orang kafir, orang musyrik. Berarti agamanya tidak sama. Jadi yang dimaksud tidak sekeluarga, itu tidak sekeluarga dalam agama. Ini ada dua tafsiran untuk kata-kata innahu amalun ghairu soleh. Tafsiran yang pertama, innahu sesungguhnya anakmu itu amalun ghairu soleh, amalnya tidak baik. Atau amila ghairu soleh, dia beramal yang tidak baik, yaitu syirik. Tafsiran yang kedua, innahu sesungguhnya dia, dia maksudnya doamu itu, wahai Nabi Nuh. Kamu minta supaya anakmu diselamatkan, itu doamu seperti itu adalah amalun ghairu soleh, amal yang tidak baik. Berdoa ada adabnya. Berdoa meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Ini tidak baik. Maka kalau berdoa, kita harus tahu adab berdoa. Jangan berdoa meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin termasuk contohnya adalah seseorang minta kepada Allah, ya Allah jadikan mata saya ini enggak pernah tidur supaya saya bisa ibadah 24 jam. Nah, ini enggak sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan kebijaksanaannya kepada manusia bahwa manusia ini harus tidur, kadang tidur, kadang bangun. Kalau manusia tidak tidur sama sekali, menyerupai Allah nanti. Allah itu la ta'khuduhu sinatu wa la naum, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Nah, maka tidak usah minta kepada Allah, ya Allah mata saya biarkan melek terus supaya ibadah 24 jam. Enggak benar. Rasulullah enggak pernah berdoa kayak begitu. Kemudian yang dimaksud di sini, saya menasihati kamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Yang dimaksud bodoh di sini adalah setelah minta diturunkan siksa untuk orang-orang kafir, kemudian minta supaya salah satu orang kafir diselamatkan dari siksa tadi. Ini bodoh. Karena bertolak belakang, ya. Awalnya minta supaya diturunkan siksa. Setelah turun siksa, kemudian minta supaya salah satu orang yang kena siksa itu diselamatkan. Ini bodoh. Kalau minta siksa, ya sudah. Terima siksa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah protes lagi. Loh, kenapa kok umat saya mati semua misalnya? Nah, ini berarti apa? Perbuatan bodoh seperti ini. Nah, Nabi Nuh dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, qala, Nabi Nuh mengatakan, Rabbi wa Rabbku, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepada engkau, an as'alaka, bahwasanya saya bertanya kepada engkau, ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang tidak ada bagi saya ilmu padanya. Wa illa, dan jika tidak, taghfirli, engkau mengampuni saya, wa tarhamni, dan merahmati saya, akun, saya akan menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Nuh di sini mengakui kesalahannya. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mengatakan, kalau engkau tidak ampuni saya, berarti merasa beliau itu berdosa. Loh, katanya Nabi itu tidak pernah berbuat dosa, katanya maksum dari dosa. Nah, maka jawabannya adalah bahwasanya Nabi itu maksum dari dosa besar menurut mayoritas para ulama. Adapun dosa kecil, maka Nabi tidak maksum darinya menurut mayoritas para ulama. Jadi memang di sini ada perselisihan pendapat, ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan Nabi maksum dari perbuatan dosa, enggak mungkin berbuat dosa. Tapi mayoritas ulama katakan Nabi tidak maksum dari dosa kecil, maksumnya dari dosa besar saja. Dan pendapat mayoritas para ulama ini dalilnya banyak. Salah satunya ini, Nabi Nuh mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni saya, kata-kata mengampuni berarti ada perbuatan dosa untuk diampuni. Berarti dia sudah melakukan perbuatan dosa. Terus bedanya Nabi dengan kita apa kalau begitu? Kalau kita juga bisa melakukan dosa. Bedanya, kalau Nabi berbuat dosa, itu pasti langsung ditegur oleh Allah. Sehingga langsung lurus lagi. Seperti dalam kasus ini. Nabi Nuh salah, langsung diluruskan oleh Allah. Tapi kalau kita, enggak ada jaminan dari Allah untuk kita diluruskan oleh Allah. Ada di antara kita berbuat dosa, lanjut terus. Akhirnya sampai mati pun belum menghentikan dari perbuatan dosa tadi. Tapi kalau Nabi ini sekali saja jatuh di dalam perbuatan dosa, langsung dibangkitkan lagi oleh Allah. Langsung diatur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Kemudian doanya Nabi Nuh ini adalah disebut doa ul-i'tiraf. I'tiraf itu artinya pengakuan. Dan sudah sering saya ulang bahwa doa i'tiraf atau doa pengakuan itu adalah doanya para nabi-nabi. Nabi Adam membaca doa i'tiraf, Nabi Nuh membaca doa i'tiraf, Nabi Yunus membaca doa i'tiraf, Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa i'tiraf. Yang paling populer doanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, surat Al-A'raf ayat 23, ya, ini sudah lewat dulu. Ini disebut juga doa i'tiraf. Nah, kalau Nabi Adam di sini mengatakan Rabbana zalamna, kami, ya. Tapi kalau Nabi Nuh di sini mengatakan wa illa taghfirli, kalau engkau tidak mengampuni saya. Kalau Nabi Adam wa illam taghfir lana wa tarhamna, ya. Kenapa Nabi Adam pakai kami kalau Nabi Nuh pakai saya? Karena Nabi Nuh sendiri, tapi Nabi Adam ini berdosa berdua, Nabi Adam dan istrinya Hawa. Maka dia mengatakan kami, yaitu saya dan istri saya. 48. Qila, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya Nuhu, wahai Nabi Nuh, ihbit, turunlah, yaitu dari kapal, bisalamin, dengan keselamatan, minna, dari kami, wa barakatin, dan dengan berkah-berkah, alaika, untuk engkau. Tidak hanya untuk engkau berkahnya, tetapi juga wa'ala, dan untuk umamin, umat-umat, mimmam ma'aka, dari orang-orang yang bersama engkau. Jadi umat-umat atau keturunan-keturunan dari orang-orang yang bersama engkau. Karena orang-orang yang bersama engkau nanti akan mempunyai keturunan-keturunan. Nah, itulah yang dimaksud umamin, umat-umat. Wa umamun, dan ada umat-umat yang lain. Sanumati'uhum, kami akan memberikan perbekalan kepada mereka atau kesenangan kepada mereka, yaitu hidup di dunia. Thumma, kemudian yamassuhum, akan mengenai kepada mereka, minna, dari kami, azabun alimun, siksaan yang menyakitkan, yaitu siksaan neraka. Ayat ini bicara tentang kondisi setelah selesainya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa banjir, banjir atau tufan. Setelah tufannya atau banjirnya selesai, nah Allah katakan, ya Nuh, wahai Nuh, turunlah dari kapal dengan selamat dan dengan berkah. Dari sini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah panggil Nabi Nuh, langsung dipanggil namanya, ya Nuh, wahai Nuh. Dan semua Nabi oleh Allah dipanggil dengan disebut namanya, selain Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama tafsir mengatakan, termasuk khususiah Nabi Muhammad, keistimewaan beliau adalah Allah sangat memuliakan Nabi Muhammad dengan pemuliaan yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Yaitu Allah panggil dengan nama kenabian. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Ya ayyuhan Rasul, wahai Rasul. Makanya kalau Allah saja manggil kepada Nabi Muhammad tidak sebut namanya, apalagi kita sebagai manusia tidak pantas kita panggil Nabi Muhammad dengan namanya. Ya Muhammad, ini enggak sopan. Ini yang ngomong begitu kalau enggak kafir berarti dia orang badui yang enggak paham adab. Dia sudah muslim tapi apa? Enggak paham adab. Tapi kalau orang paham adab, tidak mungkin dia memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memanggil namanya langsung. Karena dilarang oleh Allah pada surat An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli, janganlah menjadikan panggilan kepada rasul bainakum, di antara kalian, kadu'ai ba'dikum ba'da, seperti orang memanggil temannya. Enggak boleh ya, panggil namanya enggak boleh. Termasuk istri Nabi memanggil beliau dengan namanya, tidak boleh. Harus pakai jabatannya, ya Rasulullah. Tidak mengatakan wahai suami saya, tidak. Tapi apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian faedah berikutnya, yang dimaksud ihbit, turunlah, itu maksudnya adalah turun dari kapal. Kemudian barakatin, berkah-berkah, yang dimaksud berkah itu adalah kebaikan yang menetap atau kebaikan yang kekal atau kebaikan yang langgeng, itu namanya berkah. Jadi kalau seseorang makan diberkahi oleh Allah, maksudnya apa? Nah, kebaikan dari dia makan itu langgeng. Kalau makan menyebabkan sehat, sehatnya langgeng. Kalau makan kemudian menyebabkan dia muncul kekuatan, akhirnya kekuatannya digunakan untuk ibadah, untuk amal yang baik. Nah, ini berarti berkah ya, karena kebaikannya langgeng. Kemudian kata-kata umamim mimmamak, umat-umat dari orang-orang yang bersama engkau, ini menurut para ulama tafsir mencakup semua kaum muslimin yang hidup baik di masa Nabi Nuh sampai dengan masa kita sekarang ini sampai dengan hari kiamat besok. Semua umat yang mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yaitu agama Islam, maka dia termasuk umamim mimman ma'ak, maka dijamin mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi orang muslim itu penuh berkah. Salah satu berkahnya menjadi muslim apa? Orang muslim cuma niatan saja untuk beramal yang baik, belum jadi melakukan karena terhalang suatu udzur, itu sudah dapat pahala. Orang muslim karena dia sudah terbiasa melakukan satu amal kebaikan, tapi gara-gara udzur akhirnya dia tidak bisa melakukan karena safar atau karena sakit, itu masih dapat aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk berkah yang diberikan oleh Allah kepada orang muslim. Adapun umamun, umat-umat yang lain, yang kedua, ini maksudnya adalah orang-orang kafir. Maka yang dimaksud sanumati'uhum, kami akan berikan kesenangan kepada mereka, yaitu kesenangan di dunia saja. Di dunia mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat.
Kenapa masih dapat rizki? Karena Allah Maha Rahman, sehingga Allah kasih semuanya, mau kafir mau muslim dikasih semua. Tapi kalau sudah sampai akhirat, maka nasib mereka adalah yamassuhum minna adzabun alim. Dari mana taunya kita bahwa sanumati'uhum ini adalah kesenangan dunia? Dari mana taunya? Dari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Luqman ayat 24. Allah bicara tentang orang-orang kafir. Wa man kafara, dan orang yang kafir, apa kata Allah? Numatti'uhum qalila. Kami akan berikan kesenangan mereka sedikit atau sebentar. Thumma natruhum, kemudian kami akan paksa mereka ila adzabin ghalidh, masuk kepada siksaan yang kasar, yaitu siksaan neraka. Nah, kata-kata qalilan ini maksudnya adalah dunia. Kami akan berikan kesenangan mereka sedikit, yaitu dunia. Dari mana taunya qalil adalah dunia? Dari ayat yang lain. Allah mengatakan qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah kesenangan dunia itu adalah sedikit. Surat An-Nisa ayat 77 ya. Katakanlah kesenangan dunia adalah sedikit. Berarti yang dimaksud qalilan tadi adalah apa? Kesenangan dunia. Nah, ini termasuk contoh menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Kemudian ayat yang lain itu ditafsirkan dengan ayat yang lain juga. Ayat bercabang ya. Jadi satu ayat ditafsiri dengan dua ayat yang lainnya. Ini contohnya seperti ini. Ada lagi ayat-ayat yang lain seperti itu. 49. Allah mengatakan tilka, itu adalah min ambai, dari berita-berita al-ghaibi, yang gaib. Nuhiha, yang kami telah mewahyukan berita-berita itu ilaika, kepada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta, tidaklah engkau wahai Rasul ta'lamuha, mengetahui berita-berita itu, anta, kamu, wala qaumuka, tidak pula qaummu, yaitu orang-orang kafir Makkah, min qabli hadza, sebelum ini, yaitu sebelum turunnya Al-Qur'an ini. Fasbir, maka sabarlah, innal aqibata, sesungguhnya akibat atau akhir urusan itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi setelah Allah kisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, maka Allah jelaskan di sini kisah Nabi Nuh itu kamu dulu enggak pernah tahu. Karena antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jaraknya sangat jauh sekali. Enggak akan ketemu. Sehingga kalau tidak diceritai oleh Allah, enggak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu sejarah Nabi Nuh ini. Kalau jarak masih dekat, nah kita masih bisa dapat cerita, Pak. Seperti misalnya sejarah Indonesia. Dulu diperangi oleh, dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Kita enggak pernah ngalami, tapi dapat cerita dari turun-temurun. Kenapa? Jaraknya enggak jauh. Tapi Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad SAW, jauh sekali jaraknya. Enggak nyambung. Sehingga enggak dapat cerita. Dari orang tua enggak dapat cerita tentang Nabi Nuh ini. Semata-mata dapat cerita dari Al-Quran. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk para adik-adik yang menghafalkan Quran, ini perlu antum perhatikan kata-kata tilka min amba'il ghaibi, karena ada ayat yang lain dzalika min amba'il ghaib. Mari kita cari ayat yang mengatakan dzalika min amba'il ghaib. Ada dua di dalam Al-Qur'an. Pertama pada surat Ali Imran ayat 44. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Jadi bedanya dua. Kalau tadi tilka, maka di sini dzalika. Kalau tadi nuhiha, maka di sini nuhihi. Kenapa kok hi? Karena ini muzakkar. Dzalika itu kan muzakkar. Nah, adapun di sini tilka ini muannas. Sehingga nuhiha, ha-nya juga muannas. Maka ada tiga ayat. Yang dua dzalika, yang satu tilka. Yang tilka cuma pada surat Hud saja. Yang dzalika ada dua, satu surat Ali Imran dan yang kedua surat Yusuf ayat 102. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Nah, untuk diteni saja ya, karena ngapalkan Quran itu kuncinya salah satunya adalah niteni mana perbedaan-perbedaan ayat-ayat satu dengan yang lain. Kemudian yang dimaksud fasbir, sabarlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah sabarlah di dalam dakwah ini. Fasbir ay ala dakwah, sabarlah di dalam berdakwah. Kalau engkau berdakwah didustakan oleh kaummu, maka ingatlah cerita Nabi Nuh ini. Nabi Nuh dulu juga didustakan oleh kaumnya.
Tapi akhirnya al-aqibata lil-muttaqin. Akibat yang baik diberikan kepada yang bertakwa. Nabi Nuh akhirnya yang menang, kaumnya yang kalah, yaitu dihancurkan oleh Allah. Nah, kaummu juga begitu. Kamu nanti akhirnya menang, kemudian kaummu yang kalah. Dan ini sudah dibuktikan oleh Allah pada Fathu Makkah. Fathu Makkah, semua orang-orang Makkah, kafir sudah takluk semuanya. Rasulullah SAW yang menang. Beliau masuk Makkah, sudah tidak ada yang berani mengangkat senjata lagi. Yang tidak terima Islam, terpaksa keluar dari Makkah. Lari keluar dari Makkah. Contohnya Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Itu enggak mau masuk Islam dia. Akhirnya lari dari Makkah, menuju ke Yaman. Tapi akhirnya dikejar oleh istrinya. Hei Ikrimah, hei suamiku. Muhammad itu orang yang pemaaf. Kamu minta maaf saja. Kalau kamu minta maaf, pasti dimaafkan. Nah, akhirnya Ikrimah luluh, karena yang panggil adalah istrinya sendiri, datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan Ikrimah memang keluarga Nabi, termasuk kerabat Nabi, karena bapaknya adalah paman Nabi, berarti Ikrimah ini sepupu Nabi SAW, akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Sampai di sini sudah selesai kisah tentang Nabi Nuh SAW. Kita lanjutkan kisah yang baru, yaitu kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Allah katakan, wa ila adin, dan kepada kaum Ad, kami utus akhahum, saudara mereka, Huda, yaitu Nabi Hud. Qala, Nabi Hud mengatakan, ya qawmi, wahai qawmku, u'budullah, sembahlah Allah, malakum, tidak ada bagi kalian, min ilahin, sesembahan yang berhak disembah, ghairihi, selain Allah subhanahu wa ta'ala. In antum, tidaklah kalian illa kecuali muftarun, membuat-buat kedustaan. Jadi Allah akan bercerita tentang Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Dan ini urutan menunjukkan bahwa Nabi Nuh itu munculnya sebelum Nabi Hud. Nabi Hud itu datangnya setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka urutannya disesuaikan masanya. Di sini Nabi Hud masanya setelah Nabi Nuh. Yang dimaksud akhahum, saudara mereka, itu adalah saudara senasab. Jadi Nabi Hud ini termasuk dari kaum Ad. Beliau termasuk nasabnya kaum Ad. Maka akhahum, saudara mereka di sini bukan saudara seagama. Tidak seperti yang tadi ya, ahlika itu keluarga seagama maksudnya. Tapi di sini saudara-saudara senasab. Dan ini menunjukkan bahwa saudara Anda tetap saudara meskipun agamanya beda. Bapak Anda tetap bapak meskipun agamanya beda. Anak Anda tetap anak meskipun agamanya beda. Anakku kopior, enggak jadi maksudnya. Meskipun anakmu kopior, enggak jadi. Tapi tetap itu anakmu. Tidak bisa dikatakan, ini anak saya enggak saya akui. Enggak boleh, haram hukumnya. Seorang bapak mengatakan, kamu sudah tidak saya akui sebagai anak, saking belingnya anak, enggak boleh. Ini dosa dua-duanya. Anaknya beling dosa, bapaknya tidak mengakui anak juga dosa. Dia harus sabar. Kok bisa anakmu jadi begitu? Nah, itu kenapa? Kamu mendidiknya gimana? Salahnya di mana? Nah, perlu introspeksi. Jangan kemudian mengingkari sebagai anak. Gak boleh. Yang dimaksud, u'budullah, sembahlah Allah. Sebagaimana kata Ibn Abbas, semua kata u'budullah dalam Quran maksudnya adalah wahiduhu, esakanlah Allah. Karena kalau hanya nyembah Allah, orang-orang kafir sudah nyembah Allah. Hanya mereka menyembah 7 Tuhan. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi mereka akui ada 6 Tuhan yang lain. Nah, Allah tidak mau seperti itu, maka Allah katakan, U'budullah, tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud muftarun, kalian membuat-buat kedustaan, yaitu ketika mengatakan bahwa Allah punya sekutu. Tuhan ada 7, berarti Allah punya sekutu, sekutunya 6. Nah, ini muftarun ini. Membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Enggak benar Allah punya sekutu, enggak ada. Ada 2 kaidah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini sepakat seluruh kaum muslimin, tidak ada perbedaan. Kaidah yang pertama, Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, sehingga enggak ada tandingannya sama sekali. Kaidah yang kedua, Laisa kamitslihi syai, Allah tidak seperti apapun juga. Ini semua kaum muslimin, madhab apapun, tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya. Kalau ada perselisihan pendapat dalam bab akidah, itu pasti bab-bab cabang-cabang saja. Tapi kalau 2 hal ini, enggak ada perselisihan. Allah Esa, Allah satu, enggak ada tandingan. Nah, ini semua sepakat. Kemudian Allah tidak ada yang semisal Allah sama sekali. Ini juga tidak ada perselisihan. 51. Ya qaumi, wahai qaumku.
La as'alukum, aku tidak meminta kepada kalian alaihi atas dakwah ini ajron upah. In ajriya, tiada lain upahku illa kecuali alalladhi, ditanggung atas zat yang fatarani, telah menciptakan saya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Jadi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menegaskan, saya dakwah ini betul-betul karena perintah Allah, sehingga saya sama sekali enggak minta upah dari kalian. Bukan saya mengajarkan dakwah supaya banyak pengikutnya, sehingga kalau banyak pengikutnya bisa minta berapapun kepada pengikutnya. Tidak. Ini tampaknya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sepertinya menyindir orang-orang yang punya kekuasaan zaman dulu. Orang-orang yang punya kekuasaan biasanya mengeruk kekayaan dari rakyatnya. Minta terserah dia. Ya, dia biasanya kalau zaman dulu seorang raja itu punya hak mi'syar. Mi'syar itu apa? 1/10. Nah, jadi punya rakyat, rakyatnya wajib setor kepada rajanya 1/10 dari hasil bisnisnya. Kenapa? Ini rajanya membuat keamanan di kampung dia atau di negara dia. Nah, sebagai ganti dari keamanan yang dibikin oleh raja tadi, maka rakyatnya setor 1/10 apa dari hasil kerja mereka. Nah, Nabi Nuh katakan, saya enggak seperti raja-raja itu. Saya berdakwah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini diambil pelajaran bahwa hendaklah orang yang berdakwah itu semata-mata minta upahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap masalah fikih tidak berubah, bahwa orang yang mengajarkan ilmu agama boleh dia mengambil upah, boleh dia minta upah, meskipun ya lebih baiknya dia tidak meminta upah. Adapun dalil bolehnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya itu adalah kitabullah Al-Qur'an. Maka mengajarkan Qur'an, baik tafsirnya, baik membacanya ataupun yang lain, mengajarkan sunnah Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama saja, itu semuanya boleh ngambil upah, boleh. Ini paling berhak untuk diambil upah kata Nabi. Dan ini masalah khilafiyah. Kita akui ini masalah khilafiyah. Ada dua pendapat. Mayoritas ulama katakan boleh. Mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh. Enggak boleh seorang pengajar minta upah dari apa? Pengajarannya. Tapi ayat ini sama sekali tidak menunjukkan hukum. Karena ayat ini hanya bicara tentang ucapan Nabi. Nabi ini tidak mengatakan haram mengambil upah. Tidak. Ya. Tapi dia mengatakan saya tidak mengambil upah. 52. Waya qawmi wahai qawmku istaghfiru, mintalah ampun kalian rabbakum kepada pemelihara kalian. Thumma kemudian tobatlah kalian ilaihi kepadanya. Yursil, dia akan mengirim as-sama'a, air hujan, alaikum kepada kalian, midroron, dengan bertubi-tubi atau berturut-turut. Wa yazidukum, dan Allah akan menambah kepada kalian kekuatan-kekuatan, ila kuwatikum, bersama kekuatan kalian. Ya, ditambah kekuatan di atas kekuatan yang sudah mereka miliki. Wa la tatawallau, dan janganlah kalian berpaling, mujrimin, dalam keadaan berbuat dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Hud menasihati kaumnya untuk masuk Islam, untuk beriman. Itulah makna istaghfiru, mintalah ampun. Menurut para ulama tafsir, minta ampun di sini maksudnya iman. Berarti yang dimaksud minta ampun dari kesyirikan. Minta ampun dari syirik berarti apa? Iman. Nah, makanya tafsir Baghawi mengatakan al-istighfaru huna al-iman. Istighfar yang dimaksud pada ayat ini adalah masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun maksud asalnya adalah seperti itu, tetap saja para ulama tafsir mengambil kesimpulan dari ayat ini. Ayat ini menunjukkan fadilah istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan mengirim air hujan midroron dengan deras, dengan bertubi-tubi. Maka Allah akan yazidkum quwwah, menambah kekuatan. Sehingga kalau panjenengan merasa lemas badannya, loyo, ya, maka supaya ditambah kekuatan oleh Allah bagaimana? Perbanyaklah istighfar. Allah akan tambah kekuatan.
panjenengan kekurangan air sehingga sawahnya pada mati, gimana caranya? Perbanyaklah apa? Istighfar. Tiga orang datang kepada Hasan Al-Basri. Wahai Hasan Basri, wahai Imam, saya sudah lama nikah, tidak dikaruniai anak. Gimana solusinya ini? Banyak istighfar katanya. Satu lagi orang mengatakan, saya sudah kerja tetapi hasilnya sedikit. Saya masih butuh, masih kekurangan saya. Gimana solusinya? Kata beliau, perbanyak istighfar. Satu lagi, saya punya tanaman, mati semuanya. Butuh solusi gimana nih? Karena Allah tidak segera kirimkan hujan. Maka kata beliau, banyak istighfar. Maka muridnya melihat fatwa ini merasa heran. Ini tiga orang masalahnya berbeda. Kenapa jawabannya sama semua? Dasarnya apa? Dalilnya apa? Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, ini baca surat Hud ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Kalau istighfar, maka yursilis sama alaikum idrara. Allah turunkan hujan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah kekuatan. Nah, tadi untuk solusi harta mana jawabannya? Atau ayatnya mana? Kemudian anak mana? Ayatnya. Nah, itu ayat yang lain. Mari kita lihat ayat yang lain. Allah sebutkan pada surat Ali Imran. Mohon maaf, bukan Ali Imran ya. Surat Nuh ayat 12. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirim air hujan dengan deras bertubi-tubi. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan menambah harta kalian. Wa banin. Allah akan menambah anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan berikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan berikan untuk kalian sungai-sungai. Nah, di sini kata-kata amwal, harta, berarti betul orang miskin solusinya banyak istighfar. Ini banin, anak-anak, berarti betul orang yang butuh anak, perlu anak, dikaruniai anak, banyak istighfar. Kemudian tiga orang ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri, semuanya melaporkan, sudah saya perbanyak istighfar dan Allah pun memberikan saya apa yang saya minta. Tapi tolong, kalau kita istighfar, niatan intinya satu, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kalau dikaruniai Allah atau oleh Allah atau tidak, kita tidak merasa susah. Kalau orang niatannya hanya semata-mata untuk digarisi karunia ini, kalau Allah tidak menghendaki, dia akan susah nanti. Saya sudah istighfar banyak kok, Allah enggak kasih. Tapi hendaklah niatan awal kita, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fadilah istighfar ini selain kita temukan dalam ayat ini, juga kita temukan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimi istighfar? Melazimi itu artinya terus-menerus. Jadi kalau nganggur-nganggur, longgar-longgar, mulutnya bicara astaghfirullah, astaghfirullah, tarabbighfirli, rabbighfirli, terus. Maka ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan berikan setiap kesempitannya ada solusi. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya ada kelonggaran. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Satu, solusi. Dua, kelonggaran. Tiga, rizki dari arah yang tidak disangka. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Meskipun ada yang mendhaifkan, tetapi Imam Syekh Ahmad Syakir mensahihkan hadis ini dalam Takhrij Musnad Ahmad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa Nabi Hud mengatakan wa yazidkum quwwah? Allah akan menambah kalian kekuatan. Karena kaumnya Nabi Hud, kaum 'Ad itu terkenal orangnya sangat kuat-kuat. Saking kuatnya mereka kalau membuat bangunan itu bangunannya tinggi-tinggi sehingga tidak lapuk dengan zaman. Kalau rumah kita kan ada masanya, Pak. Berapa tahun kalau sudah pasti harus dihancurkan, harus ganti lagi. Bangunan mereka enggak? Dari masa mereka membuat sampai masa Nabi Muhammad SAW itu bangunan mereka masih kokoh. Saking apa? Kuatnya mereka. Bisa membuat bangunan-bangunan yang sangat kuat seperti itu. Kemudian di sini kata-kata as-sama yang biasa artinya adalah langit, tapi yang dimaksud di sini adalah air hujan. Kadang kalau diartikan langit nggak pas. Ya. Allah akan mengirimkan langit kepada kalian bertubi-tubi. Oh, malah jatuh langitnya susah kita. Ya.
Tapi yang dimaksud sama di sini adalah air hujan. Maka ini termasuk dari babu tasmiyati al-musabbab bis-sabab. Menyebut sesuatu yang disebabkan dengan sebabnya. Jadi gini, air hujan itu adalah sesuatu yang disebabkan. Sebabnya apa? Langit. Kalau enggak ada langit, enggak ada hujan. Nah, maka boleh di dalam bahasa Arab menyebutkan sebabnya, yaitu langitnya, padahal yang dimaksud adalah musababnya, atau sesuatu yang dimunculkan dari langit tersebut. 53. Qalu, mereka mengatakan, Yahudu, wahai Hud, maji'tana, tidaklah engkau datang kepada kami, bibayyinatin, dengan bukti, wa ma nahnu, dan tidaklah kami, bitariki alihatina, meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, an qawlika, dari sebab perkataanmu, atau dari sebab dakwahmu, wa ma nahnu laka, dan tidaklah kami kepada engkau, bimu'minin, orang-orang yang percaya. Mereka mengatakan, wahai Nabi Hud, engkau tidak datang dengan membawa bukti. Ini tidak mungkin. Setiap Nabi sudah dikasih oleh Allah mukjizat sebagai bukti bahwa dia betul-betul Nabi. Maka perkataan mereka, kamu tidak membawa bukti, ini omong kosong, tidak benar. Tapi memang, kalau kita cari ayat-ayat tentang Nabi Hud, mukjizatnya apa? Tidak disebutkan. Kalau Nabi Soleh kan disebutkan apa? Ada unta keluar dari batu. Nah, Nabi Hud ini mukjizatnya apa nih? Coba, antum baca ayat-ayat Quran yang lain. Tidak hanya di surat ini saja. Cari, mana mukjizatnya Nabi Hud? Memang gak disebutkan. Tapi para ulama katakan, orang yang menggunakan akalnya dengan tajam, dia akan tahu bahwa Nabi Hud bawa mukjizat. Mukjizatnya apa? Nah, mari kita lihat. Pada surat Yunus tampaknya sudah lewat ya. Apa kata Nabi Hud alaihi salatu wassalam? Baik, ini saya tambahkan dari sini aja. Nabi Hud alaihi salatu wassalam mengatakan, "Fakiduni jami'an thumma la tunziruni." Fakiduni jami'an. Maka silahkan kalian berbuat tipu daya kepada saya semuanya. Thumma la tungdirun. Enggak usah ditunggu atau dikasih tempo. Langsung aja sekarang. Kalian mau buat makar kepada saya, silakan. Nah, itu disebutkan ternyata pada surat Hud juga. Surat Hud ayat 55. Nah, berarti kembali ke apa namanya? Setelahnya ya. Nah, setelahnya belum datang. Ayat 55. Coba antum buka halaman berikutnya pada ayat 55. Atau ayat 54. Ini ayatnya berbeda. Kenapa kok ayatnya berbeda? Min dunihi fakiduni. 55. Inna qulu, ini 54. Kemudian min dunihi, ini 55. Tapi di Quran yang kita bawa, yaitu Quran Ibnu Katsir, kata-kata min dunihi ini enggak dikasih nomor ayat. Ini masih masuk ayat 54. Nah, itu bedanya. Jadi untuk di mushaf Ibnu Katsir, ini masuk ayat 54. Tapi untuk mushaf Hafiz, ini ayat 55. Nah, memang penomorannya beda dengan penomoran mushaf Hafiz. Memang seperti itu biasa. Nah, di sini Nabi Hud mengatakan, "Fakiduni jami'a." Silahkan kalian berbuat tipu daya kepada saya, tsumma la tunzirun. Enggak usah dikasih tempo. Nah, para ulama katakan, satu orang tidak punya pengikut atau pengikutnya sangat sedikit, tetapi berani menantang semuanya. Itu kalau bukan mukjizat apa itu? Itu menunjukkan bahwa dia betul-betul seorang nabi yang diutus oleh Allah. Sehingga yakin karena Allah yang mengutus pasti dimenangkan meskipun musuhnya banyak. Maka dia katakan, silahkan, kalian semuanya serang saya, enggak usah ditunda. Mau sekarang, silahkan. Ya, saya sudah tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah, kata para ulama, akbaru mu'jizah. Ini adalah mu'jizah terbesar yang dibawa oleh Nabi Hud, yang menunjukkan bahwa dia betul-betul seorang Nabi. Kalau dia enggak bawa kebenaran, tidak mungkin dia ngomong seperti itu.
Inilah kaum muslimin yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Empat enam sampai 53. Kalau kita melihat ada orang yang kecelakaan, kalau orang yang kecelakaan itu bukan mahram kita, apakah boleh untuk kita tolong? Kalau yang jatuh ini misalnya seorang perempuan, maka kalau ada perempuan yang menolong dia, biarkanlah perempuan yang menolong dia. Tapi kalau tidak ada perempuan yang menolong dia, maka panjenengan boleh menolongnya. Tapi ingatlah kaidahnya. Kaidahnya mengatakan ad-darurah tuqaddar biqadariha. Kondisi darurat itu disesuaikan dengan kadar kebutuhannya. Kalau butuhnya cuma ditarik tangannya saja, enggak usah dipegang badannya. Kalau perlunya untuk didorong badannya dari belakang, enggak perlu dibopong, enggak usah dibopong. Jadi jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ini ada perempuan jatuh, padahal bisa bangkit sendiri, kita gendong. Nah, enggak benar itu. Ini menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Malah nanti bisa jadi masalah nanti. Ya, dianggap apa? Pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, maka sekali lagi, satu, kalau ada perempuan, biarkan perempuan yang membantu. Kalau misalnya kita memboncengkan istri, nah, kemudian ada orang kecelakaan itu, ternyata wanita, suruh istri kita yang bantu dia. Enggak usah kita. Kita paling ngambil motornya saja, tapi istri kita yang ngambil orangnya. Tapi kalau tidak ada perempuan, nah, maka hukum darurat. Dan hukum darurat disesuaikan dengan kadar keperluan. Baiklah, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Silakan, Pak. Dari mana ini suaranya? Saya enggak melihat. Oh, monggo, monggo. Okay. Baca di mana, Pak, hadisnya? Hadisnya baca di mana? Nemu di mana hadisnya? Oh, dari televisi. Hadis seperti itu saya belum pernah mencarinya, tetapi biasanya hadis-hadis yang dahsyat-dahsyat itu sebagai biasanya adalah kalau tidak dhaif maka dia palsu. Tapi untuk mengeceknya lagi, saya harus mencari lafalnya. Kalau perasaan saya ketika mendengar, wah ini tampaknya palsu atau dhaif. Kenapa? Biasanya yang dahsyat-dahsyat itu adalah apa? Dhaif atau palsu. Meskipun secara umum isinya baik. Sebelum tidur baca Quran, itu banyak hadis menyuruh kita sebelum tidur baca Quran. Sehingga ketika kita tidur, itu ditutup hari itu dengan membaca apa? Al-Quran. Itu boleh, silahkan. Kemudian salawat kepada Nabi sebelum tidur, silahkan, gak ada masalah. Istighfar sebelum tidur, silahkan, gak ada masalah. Semua amalannya silahkan. Tapi yang jadi masalah itu fadilahnya. Biasanya amalan sedikit, fadilah sangat besar, bertubi-tubi, apalagi hadisnya panjang, nah itu biasanya hadisnya dhaif atau apa? Palsu. Tapi kalau mau diamalkan silakan, Pak. Karena intinya amalan tadi semuanya baik. Kita disuruh zikir sebelum tidur, itu ada hadisnya. Kita disuruh baca Quran sebelum tidur, itu ada hadisnya. Diamalkan boleh, tapi meyakini fadilahnya, ini yang perlu apa? Kita mengecek derajat hadisnya. Nah, biasanya dhaif. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.